Assalamualaikum, salam sejahtera. Nak tanya, bila anda kena auditkan, ada tak buat taktik melambat-lambatkan bagi evidence ataupun bagi dokumen? Ada tak? Ada tak buat? Dan adakah taktik ini satu taktik yang bagus? Okay, saya nak ceritakan kesan anda punya taktik tu kepada kami dari sudut auditor. Dia macam ni. Kami auditor ni mengaudit dengan objektif untuk membuat penilaian sama ada anda, kalau anda nak dapatkan certification, adakah anda layak untuk dapat certification tersebut. Dan kalau anda apply untuk award, maka kami sebagai auditor ni, kami mencari bukti, mencari evidence untuk melayakkan anda sebagai penerima award tersebut. Now, ceritanya, bila anda melambat-lambatkan, yes, mungkin anda akan selamat daripada finding. Mungkin anda akan selamat. Ceritanya, at the same time, anda tak dapat markah tau. Anda tak memberikan auditor-auditor ni, macam kami ni, bukti-bukti untuk mengatakan untuk yang kami dah menilai anda, ya, dan anda memang layak untuk dapat certification ataupun award yang anda minta tu. Nah, itu implikasinya. So you need to be careful bila anda gunakan taktik ni. Dan kami sebagai auditor, benda-benda ni akan, lagi satu, dia akan mengganggu kami punya emosi. Sebab bila anda buat taktik lambat ni, kami punya kerisauan tu akan meningkat. So kami akan jadi stres. So itu tak baik untuk mental health. So anda jangan jadi psychosocial punya hazard pula. Okay, baik. So adakah anda praktis strategi ni bila audit? Share dekat bawah.